Allah yang Maha Kuasa dan berdaya. Hidup dan mati kami ada dalam tangan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang akan menempuh jalan segala yang tanah. Kami berkumpul di sini mengantarkan saudara kasih kami mendiang Rukhtanuhi yang telah mendudukkan dalam kebetulan kami syukur atas segala penyertaan Tuhan bagi saudara kami selama masa hidup. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dengan rasa sedih kami melepaskan kepergian, tapi dengan penuh iman dan percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami dan kami juga. Engkaulah juru selamat kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburkanlah keluarga dalam duka cinta mereka. Sadarkanlah kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu. Karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus kawan yang sejati. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari juri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Biarlah terletakkan saudara kita ini dengan santai. Silakan pilih satu kita. Kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara di jenazah kita timbun, kita ini dengan kita berapa satu makin dekat Tuhan. Adanya silakan. Kita ini hidung jemaah peratus satu makin dekat Tuhan. Makin dekat.
kembali atau tidak. Makin dekat Tuhan kepadamu, biarlah istirahat dan damai yang akan dibangunkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya Tuhan, Tuhan akan terus menjaga seluruh keluarga besar dari kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau yang bernapas dan Engkau yang mengambilnya. Kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati kami. Allah sumber segala kasih karunia yang telah mengambil kamu dalam Kristus Yesus pada kemuliaan yang kekal akan melengkap, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selesai. Sekali lagi saya atas nama pribadi keluarga dan juga atas nama jemaat turut berduka cita. Semoga keluarga tetap kuat, tetap sabar, dan kami sampaikan permohonan maaf satu kali jika dalam pelayanan dari sejak mendiang ini sakit sampai pemakaman ini ada banyak hal atau perbatasan kurang, karena kami rekan-rekan para pendeta pendeta diakon menyampaikan permohonan. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga. Mina, anu teh Mina bisa sering dede sambut Mina dede sambut. Ayo. Silakan mari keluarga. Setelah ini kita akan meletakkan karangan dulu. Baiklah, amin.